Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pemirsa yang kami muliakan, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini kita dapat melaksanakan suatu kegiatan aktivitas ibadah atau amal soleh, yaitu thalabatul ilmi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang kami hormati, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang iman, dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Dan dengan ibadah atau dalam kita beramal soleh, ya, amal soleh merupakan amal kebaikan. Dilihat dari definisi terminologi, amal merupakan suatu perbuatan, solih itu adalah kebaikan. Secara syariat, amal solih adalah segala sesuatu perbuatan yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Kita sebagai orang iman, orang Islam, senantiasa usaha untuk mendapatkan amalan-amalan andalan melalui amal solih yang kita kerjakan. Dengan amalan andalan tersebut, maka kita akan nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah dan terselamatkan dari nerakanya Allah atau siksanya Allah. Kita ketahui bersama bahwasanya di surga nanti terdapat beberapa pintu, berbagai pintu-pintu yang mana pintu tersebut disediakan bagi penduduk surga berdasarkan dengan amalan andalan mereka masing-masing. Ada orang yang ahli sholat nanti masuk ke dalam pintu, orang-orang ahli sholat, ahli puasa dimasukkan ke dalam babu royan oleh puasa-puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya. Maka kita dituntut sebagai orang iman, orang Islam untuk bisa memiliki amalan-amalan andalan. Amalan andalan itu tidak harus sesuatu yang berat, tidak harus sesuatu yang repot atau sesuatu yang mengandung nilai yang sangat apa? Sangat berat untuk dilaksanakan, tidak harus. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul amali ilallah ta'ala adwamuha wa inqala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang Maha Tinggi yang Maha Luhur adalah amalan yang kontinu atau berkelanjutan walaupun sedikit. Berdasarkan hadis sahih Muslim ini, kita tidak dituntut untuk melakukan amalan-amalan yang berat. Cukup melakukan amalan yang ringan tapi rutin, itu lebih baik. Ya, ada beberapa hikmah ya dengan kita melakukan amalan-amalan yang rutin walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi rutin kita lakukan. Di antaranya dengan merutinkan amalan walaupun sedikit tadi, nah, kita akan mendapatkan apa? Amalan yang sifatnya kontinu dan terus mendatangkan kebaikan. Yang kedua, hikmahnya pahala akan terus bergulir kepada kita. Ya. Karena dengan mengekalkan amalan walaupun kecil atau walaupun sedikit amalannya tapi rutin, maka membuat kita terus menerus akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita terhindar dari sikap futur, yaitu bosan dalam beramal. Ada kalanya amalan yang berat kita kerjakan yang terlalu berat membuat seseorang atau orang yang melakukannya itu menjadi bosan sehingga terhenti. Maka apalah gunanya jika melakukan amalan yang besar tapi berhenti? Lebih baik kita melakukan amalan yang kecil, ringan, tapi sifatnya kontinu. Maka bersama ini ya, kami menghimbau kepada kita semua agar senantiasa untuk bisa melakukan amalan-amalan yang rutin, walaupun sedikit tapi rutin. Ada beberapa pengamalan rutin yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam berbagai riwayat, Rasulullah bersabda, ada suatu amal yang ringan dikerjakan tapi berat dalam hal timbangan fi yaumul mizan, yaitu ucapkanlah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan juga ada amalan-amalan lain ya, Rasulullah bersabda tentang pahalanya, fadilahnya orang melakukan amalan
melaksanakan berzikir dan yang lain-lain bisa kita lakukan. Maka dari itu, usahalah kita sebagai orang iman, orang Islam untuk senantiasa beramal karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhawfuna adzabah. Itulah sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa mendatangkan faedah dan manfaat bagi kita. Karena sekali lagi, wa tilkal jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu diwariskan kepada kita semua sebab apa-apa yang kita amalkan. Maka carilah surga dengan amalan-amalan yang walaupun sedikit tapi amalan itu bisa rutin kita lakukan. Sekian dari kami. Akhiru qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.